peduli dampak COVID-19, Kodam 1 Bukit Barisan salurkan 200 paket sembako ke MUI Medan yang dikomandoi langsung oleh Dandim 0201BS Kolonel Roy J. Hansen Sinaga. Dandim 0201BS Kolonel Roy J. Hansen Sinaga didampingi Danramil 04MK Mayor Nirmawan mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian Kodam 1 Bukit Barisan kepada MUI Medan dan berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Mari cegah penyebaran COVID-19 dengan selalu rajin mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker saat beraktivitas, dan selalu menjaga jarak. Bapak Pangdam, beliau memberikan bantuan yang sifatnya kepada berbagai macam masyarakat seperti panti asuhan, kemudian panti jompo, kemudian juga kami juga menyalurkan bantuan ini kepada MUI melalui MUI sehingga nanti dari MUI juga bisa mendistribusikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Kegiatan ini adalah bentuk kewujudan kita bersama-sama dalam usaha menanggulangi musibah akibat COVID-19. Kemudian juga kami menghimbau kepada para masyarakat agar tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, menggunakan masker. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, lebih baik di rumah. Tapi kalau memang harus keluar rumah, tetap gunakan masker. Sama-sama kita jaga kesehatan kita semua. Terima kasih. Dari Medan, Sumatera Utara, Samunangan Pakpahan, Tribrata TV. Salam Tribrata.